Kita makan dulu guys, pakai sop iga. Ini guys, sop iganya nih maknyus. Kita lihat sambil yang nih guys, yang udah lepas nih ya. Kita guyur di sini guys. Ini ada tomatnya nih guys. Sip. Sedap nih guys. Mantul banget. Nah guys, setelah pulang berbelanja, sore ini istri saya mengajak kami makan guys ke warung padi. Nah, seperti apa saja kondisi dan suasana warung padi, nanti kita saksikan saja guys ya. Warung padi ini terletak di Jalan Jawa ya, atau juga dikenal sebagai Jalan Urebawadi, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Dream Family. Nah guys, kali ini guys, istri saya mengajak ke warung padi guys yang ada di daerah Jalan Jawa di kota Pontianak ya. Nah, sudah pesan sih sebetulnya guys ya, nanti kita lihat ya apa saja menu yang sudah dipesan, dan sebagian sudah habis guys ya, maklum sudah pada kelaparan nih. Jangan lupa guys ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan ini kalian sih guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita lihat-lihat ke belakang sini. Tuh guys, istri saya lagi menikmati. Kita sudah pesan beberapa menu ya guys ya. Yang datang barusan ini adalah daun ubi santan. Kemudian tadi ini sudah ada buncis, ada cumi goreng. Kemudian anak-anak saya Rizky mesen nasi goreng kampung. Istri saya tadi mesen sama dengan saya makannya. Oh iya, itu ada masan apa? Ubi apa nih? Namanya mah? Singkong pai. Oh, singkong dikasih keju ya. Nah, minumannya ini ada cincau dengan cendol. Ah, saya sudah siap-siap nih guys, karena makanannya belum datang semua ya. Sudah ada buncis, kangkungnya kangkung terasi. Nunggu ini guys, sop iga. Sudah lapar nih sebetulnya. Karena itu istri saya guys langsung menyantap. Wah, lapar-lapar nih guys ya. Kita sedang ada di mana nih? Coba kita lihat ya. Wah, kita ada di warung padi ya, di daerah Jalan Jawa. Apa nama jalannya ya? Jalan Jawa itu nama lama guys. Bukan. Condromidi ya? Jalan Jawa Abdurrahman. Bukan, Jalan Abdurrahman itu di ya. Ya, nama lamanya Jalan Jawa guys, ya maklum. Jalan Urebawadi. Ah, Jalan Urebawadi guys, ya. Nih, kita berada di warung padi nomor 20. Nah, ini guys suasananya ya, diiringi oleh musik-musik tradisional Nusantara. Ya, parkiran mobilnya cukup luas guys. Nih ya, parkiran mobilnya cukup luas. Kebetulan kami duduk paling depan nih. Ah, ya kan? Kami ini sore ini guys ya, kami datang sekitar jam 3:30. Saya masih menunggu guys, makanannya datang semua nih. Anak saya Raka, Rizky, Rangga. Rangga nggak ikut ya guys ya. Yang satu itu lagi camping guys di pantai kura-kura. Camping pramuka di sekolahnya ya, selama 3 hari. Besok baru pulang. Oh, ini guys ada lagu Sabilulungan. 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 Wah, keren ya. Rizky lagi menikmati nasi gorengnya. Belum habis. Padahal dia menu pertama yang datang nih. Istri saya langsung menikmati masakannya. Wah, ini tinggal menunggu. Ayo guys, kita tunggu dulu ya. Masakannya datang semua, baru kita lanjutkan ya guys. Ini mah, dan ubinya. Enggak pedes kan?
Oh, panas. Panas guys, daun ubinya. Guys, daun ubi. Wah, daun ubinya ditumbuk loh, dipotong, diciris kali ya. Itu sedap, udah lama nih gak makan daun ubi. Sabar menunggu guys, makanannya datang. Sop iganya. Udah siap sini guys nih. Sop iganya belum datang. Minumnya ini guys ya. Teh manis banget. Teh hangat saja. Nampaknya ada yang tuh. Ini makannya santai kan? Ternyata mana yang full. Gimana makanannya? Udah kenyang? Saya aja belum makan, kesian. Datang makanannya. Ini tentunya nih? Nanti lah. Wah, aduh tuh. Dan lagi? Oh, emang kalau udah? Udah. Soalnya, kangkung tuh. Udah. Kangkungnya pedas kan? Dulunya pedas? Enggak. Nah, alhamdulillah guys, akhirnya sop iganya sudah datang guys. Ayo mah buka mah. Langsung mengepul nih guys. Ini sop iganya nunggunya cukup lama nih ya. Ada sekitar 15 menit nih. Jadi saya belum makan guys, lihatlah. Aduh, istri saya sudah selesai. Enggak habis. Anak ayahnya sudah habis. Waduh, ini bagian saya nih guys ya. Sedap ya, kita makan dulu guys. Kita makan dulu guys, pakai sop iga. Ini guys. Sop iganya nih maknyus. Kita lihat. Saya ambil yang nih guys, yang udah lepas nih ya. Kita guyur di sini guys. Ini ada tomatnya nih guys. Sip. Sedap nih guys. Mantul banget. Bagaimana Pak? Enak. Sedap. Kalau gitu Pak, biar panas, belum terlalu panas. Kayaknya nggak cepat sih ini. Nggak cepat dikasihkan ke kita. Ini tomatnya banyak nih. Sudah. Sudah. Belum cukup.
betul guys. Oh ini ada nih, sambalnya enggak ada ya. Sambalnya lupa, sambal itu. Kan? Oh. Daging iga. Sedap. Lima. Guys. Langsung kita belokkan gak? Apa? Kelebokan. Belok. Di kelebokan. Ini nggak ada tulangnya juga? Tulangnya udah lepas. Lepas. Lembut ya? Lembut. Ujanya lembut. Sop dia tadi dengan nasi ya. Cuma bilang kan mau gabung. Ya kan dapat dikit jadi kurang. Emang ini main sendiri ya, Mak? Main sendiri ya. Bukan main untuk banyak-banyak kan. Banyak kedua. Sebenarnya kita berdua ya? Tadi ya, Pak. Nih guys, pulang. Nih siapa yang mau singkong kain? Kiki mau? Enggak mau, enak. Kiki coba sedikit kan? Enak. Ini kampungnya bagus kan, warnanya? Iya. Jauh. Ini terasinya guys, betul-betul terasi. Janganlah kukus dari semua. Seksi penghabisan.
Apa? Kok buncis kah? Sama. Bawang enggak lah. Buncis itu enggak pedes kok. Iya. Mantap guys. Semangat, semangat. Vegetarian. Pedesnya itu pasti. Dia tuh cabai ini ya, cabai rawit kayak. Makanya pedes. Eh? Kalau buncis itu tadi cabai besar. Ini gabung. Oh. Jadi suha. Sangkan aku kan. Oh, TS bilang apa? TS. Kita abang itu tuh. You can order yourself. No, 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 no. It's spicy. Mantap guys. Makanannya lezat-lezat guys ternyata. Alhamdulillah. Demikian guys, sudah mengikuti aktivitas sore kami guys. Makan guys ya. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share bersama kalian. Dan jangan lupa untuk tetap dengan kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih. Ini. Ini.